أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua ayat yang dibacakan daripada surah Ali Imran ayat 142 dan 143. Dan insyaallah hari ini kita akan cuba mentadabbur beberapa ayat dari surah Ali Imran ini, specifically ayat-ayat yang turun berlatar belakangkan peristiwa Uhud. InsyaAllah kita tahu di peristiwa Uhud Rasulullah dan para sahabat, orang mukmin ketika itu ditimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai para sahabat syahid, termasuklah Hamzah, Mus'ab bin Umar, Anzalah dan sebagainya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan insyaAllah dengan latar belakang itu, dengan ayat-ayat ini dan dengan apa yang sedang berlaku di Mesir, di Syria dan sebagainya, insyaAllah kita akan cuba mentadabur ayat-ayat inilah. Ayat ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Insyaallah ayat ini kita biasa gunakan, kita biasa guna sebagai reflection untuk diri kita dalam motivasi untuk kita komitmen diri kita terhadap mungkin program tarbiyah diri dan sebagainya kan, ataupun usaha-usaha dakwah dan sebagainya. Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Satu soalan yang direct untuk menyedarkan diri kita. Adakah kamu kira, kamu ingat kamu akan masuk syurga mudah-mudah, sedangkan belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad di antara kamu? Jadi ayat ini biasanya akan menggegarkan kita, terutamanya sekiranya kita dalam keadaan bergoyang kaki. Rasa insyaAllah syurga tu itulah tempat akhir kita kan, tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi ayat ini akan menggegarkan kita insyaAllah. Cumanya bila kita melihat kembali ayat ini diturunkan dalam rentetan, ada ayat yang Allah merefer kembali kepada peristiwa musibah Uhud yang telah berlaku. Ia akan memberikan kita satu persepsi ataupun perspektif yang lebih besar lagi kan. Di mana mungkin kita sebelum ni, kita boleh membayangkan ayat ni, kita mereflect kepada diri kita, oh takkan aku duduk saja bergoyang kaki kan, mesti aku melakukan something insyaAllah sebagai bukti kepada Allah yang kita ni actually berjihad untuk mengharapkan syurganya insyaAllah. Namun bila persoalan ini diberikan kepada mereka yang pulang daripada Uhud, mereka yang telah ditimpa musibah dalam perang Uhud, ia membuka ufuk baru lah kan, dan kita melihat ayat ini. Mereka telah pun pergi keluar bersama Rasulullah ke medan Uhud untuk berjihad kan, dan musibah menimpa. Dan di sini Allah mengemukakan soalan sebegini kan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jadi ada dua kriteria Allah sebut di situ kan. Persoalannya, kamu ingat kamu akan masuk syurga ke kan, sedangkan belum nyata bagi Allah siapa yang betul-betul berjihad dan sabar kan. Dan dalam realiti itu, dan mungkin sebab kita mungkin tidak pernah melalui episod sedemikian rupa, apa yang sedang berlaku di Syria dan di Mesir contohnya,
mungkin agak amat membantu untuk kita mereflect realiti itu kan. Mereka yang sedang ditimpa, ramai yang syahid, cedera kan, musibah yang melanda berterusan, dan Allah bertanyakan kan, dalam keadaan itu adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga sedangkan belum nyata orang yang berjihad dan sabar. Jadi kita yang dalam keadaan memang jauh lagi daripada itu akan lebih terasa lah kot, kan? Terreflect sejauh mana lagi kita daripada level yang telah ditunjukkan oleh para sahabat itu kan. Yang insyaAllah kerana kita mengharapkan syurga itu, itu yang kita ingin kejar kan. Ujian yang pertama itu ialah untuk keluar berjihad itu kan. Dan kemudian bila musibah itu datang dan melanda, untuk terus bersabar dalam keadaan itu kan. Ianya tidak mudah kan, seperti mana yang kita mungkin kita baru mampu melihat dari jauh apa yang berlaku di Syria dan Mesir. Kita boleh ponder lah kan, sejauh mana kekuatan kita, kekuatan dalaman kita untuk menempuh perkara sedemikian rupa dan terus bersabar dalam realiti itu kan. Dan ayat seterusnya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Ini juga mungkin kita pun ada apa cita-cita yang sama kan, di mana Allah telah sebut, di mana kamu benar-benar mengharapkan mati yakni syahid sebelum kamu menghadapinya kan. Kita insya-Allah berkobar-kobar menyatakan kan, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Kita mengharapkan husnul khatimah dalam bentuk mati syahid itu kan. Itu memang cita-cita tertinggi kita insya-Allah. Dan para sahabat juga begitu. Kan cuma bila Allah mention sebegini, memang kita mungkin ada cita-cita sebegitu, tetapi sebelum datangnya ujian ataupun realiti itu, kita memang bercita-cita itu. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Maka sekarang benda itu dah depan mata kan. Maka sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dalam perang Uhud ramai yang syahid, mereka melihat di depan mata. Dalam di peristiwa yang sedang berlaku hari ini pun, kita telah melihat ramai yang syahid berlaku di depan mata mereka yang ada di sana, dan kita melihat secara visual juga kan. Kita dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang mungkin kalau dalam tarbiyah kita pun dalam keadaan yang masih selesa, kita ya insyaAllah aku mengharapnya syahid kan. Tetapi bila benda itu datang di depan mata, di sekeliling kita, benda itu menjadi real kan. Dan di situ akan teruji hakikat sebenar hati kita itu kan. Sejauh mana kita inginkan benda itu, sejauh mana kita mampu dan terus bersabar dan berjuang dalam keadaan itu kan. Dan kata-kata yang terlahir kan, oleh mereka-mereka yang mempunyai kekuatan hati sedemikian rupa, bagi mereka yang mengikuti perkembangan Mesir, Syria dan sebagainya, rasanya kita akan biasa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan di sini Allah telah menyebut juga perkataan para sahabat yang mengungkapkan perkataan sedemikian selepas perang Uhud ini. InsyaAllah saya bacakan ayat daripada 171 hingga 173 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia dari Allah, dan sungguh Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman.
Di sini ayat ni Allah merefer kepada orang-orang yang Allah kurniakan kurniaannya dan pahalanya dan nikmatnya, pengakhirannya. Siapakah mereka? Allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Iaitu mereka yang istijabah, yang menyahut seruan Allah dan Rasul. Min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka mendapat luka-luka. Kan, ini merefer kepada peristiwa yang berlaku sejurus selepas perang Uhud. Di mana dalam perang Uhud, seperti mana yang kita tahu, pada awalnya tentera mukmin Allah telah memberikan kemenangan. Orang musyrik, orang tentera kufar Quraisy telah pun lari lintang bukang ke belakang. Dan tentera mukmin ketika itu memang telah merasakan kemenangan milik mereka. Kerana itu ada yang turun dari pemanah yang turun melihatkan harta rampasan perang, kerana pada persepsi mereka perang telah tamat, musyrik tengah lari lintang bukang, dan harta rampasan itu adalah milik kita. Jadi kesilapan itu telah diambil peluang oleh Khalid Al-Walid, yang telah mengambil peluang dan kemudian menyerang tentera mukmin, tentera muslim dari belakang. Dan kita tahu musibah yang menimpa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah dihujani serangan demi serangan, dan ramai sahabat yang satu demi satu telah syahid dalam usaha mempertahankan Rasulullah. Dan dipendekkan cerita, Rasulullah dan para sahabat berjaya mencari jalan keluar dan perang itu tamat. Tentera mukmin yang ditimpa musibah itu kembali ke Madinah, di mana manakala tentera musyrik kembali ke Mekah. Namun sejurus setelah sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kembali mereka untuk keluar untuk dalam persiapan dengan kemungkinan tentera musyrik itu akan kembali untuk menyerang sekali lagi Madinah. Yang kita tahu dendam kesumat mereka yang terpendam sejak Badar itu yang menyebabkan mereka ingin berperang di Uhud itu sendiri. Dan pengakhiran perang Uhud itu mereka hakikatnya tidak dapat mencapai apa yang mereka idam-idamkan dari dendam kesumat mereka itu, kan. Jadi mereka ada possibility yang real mereka akan kembali berpatah balik untuk serang sekali lagi. Dan dalam episod itu dipendekkan cerita, apabila tentera mukmin berkubu dan datang berita daripada hala Mekah yang bahawa orang Quraisy sedang menghimpunkan tentera yang lebih besar lagi yang akan datang menyerang. Dan inilah yang dimentionkan oleh Allah dalam ayat ini, iaitu orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka. Seruan itu datang sejurus selepas mereka sampai ke Madinah. Luka-luka kesakitan masih terasa, tetapi itulah menunjukkan kekuatan iman mereka. Mereka terus menyahut, mereka terus keluar dalam keadaan sedemikian rupa. Dan kemudian ayat seterusnya, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang ketika ada orang yang menyatakan kepada mereka, orang-orang yang ini, orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Okay. Tetapi apa respon mereka? Fazadahum imana. Mereka tidak takut, malah iman mereka melonjak naik. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Itu pernyataan yang dah lahir dari hati mereka-mereka yang mempunyai keimanan yang melonjak. Dan keyakinan ini kita boleh kaitkan dengan ayat lain yang juga dalam rentetan ayat-ayat ini, iaitu ayat ke-160. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Sekiranya Allah menolong kamu, tidak ada
apa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Itu yang diimani betul-betul kan, yang menyebabkan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, Allah lah sebaik-baik pelindungnya. Sekiranya Allah menolong kita, sekiranya Allah menolong kamu, tidak ada apa yang dapat mengalahkan kita kan. Itu yang diyakini dan itu yang Allah tanamkan di sini kan. Tetapi Allah sambung, wa in yakhzulkum, sekiranya Allah membiarkan kamu kan, Allah tak tolong kamu, faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih, siapa yang akan dapat menolong kamu lepas tu kan. Itu juga adalah amaran Allah lah kan. Sekiranya Allah, on one hand, sekiranya Allah menolong kita, tiada apa yang akan dapat mengalahkan kita. Tetapi sekiranya Allah membiarkan kita, siapa yang boleh menolong kita? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah sajalah yang sepatutnya kita bertawakal. Jadi insya-Allah banyak lagi ayat sebenarnya dalam rentetan ayat-ayat yang berkisar dengan perang Uhud ni yang sepatutnya kita tadabbur dan reflect kan, dan kita perhatikan diri kita sejauh mana lagi. Banyak lagi ayat-ayat yang mana berkaitan langsung dengan dosa-dosa kita yang boleh menyebabkan musibah itu menimpa dan sebagainya kan. Dan kekuatan hati kita lah yang menjadi senjata kita, dan kepada Allah sahajalah kan kita bertawakal kan. Insya-Allah, wallahu a'lam. Semoga cubisan-cubisan ayat ini yang kita boleh relate dengan sirah yang kita tahu apa yang berlaku di perang Uhud dan setelah perang Uhud, dan kita melihat juga peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku di hari ini, insya-Allah ayat-ayat ini akan menjadi lebih dekat dengan kita dalam konteks memahaminya dalam konteks yang lebih luas, yang lebih dalam lagi. Dan insya-Allah pengajarannya akan menjadi lebih real, dan insya-Allah melonjakkan usaha kita untuk memperbaiki diri kita lebih lagi lah insya-Allah. Wallahu a'lam, semoga membuahkan manfaat dan amal insya-Allah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.